Kediaman seorang paranormal setempat yang kerap menjadi lokasi ritual pertapaan dan semedi ini dipercaya sebagai pusat komunikasi makhluk astral dengan manusia. Waktu itu ya, saya pulang kerja jam 12 malam, membuka pagar, saya lihat ke atas ada putih-putih terbang. Lakin lah Inyong, seru bener lah ya. Akankah makhluk-makhluk astral yang tidak ingin terusik keberadaannya di tempat ini akan menunjukkan eksistensinya? Permisi, permisi. Saya nggak ganggu kok di sini. Punggung saya merasa panas di sini ya. Dahulu kala, pernah ada kejadian aneh yang terjadi di pos pojokan ini. Seperti ada aura-aura yang tidak kasat mata. Tetap di dunia kita. Apa yang Anda rasakan pada pos pojok ini? Saya merasakan ada sesosok wanita dan sesosok pria besar, tinggi, berwarna hitam dan matanya merah. Oke, baik. Mari kita undang narasumber kita. Silakan, Mas. Mas. Iya. Oke. Oke, masa gitu. Ya. Apa cerita tentang latar belakang pos pojokan ini? Bisa Anda ceritakan? Ya, saya tinggal di sini dari kecil ya. Dari zaman saya kecil itu, ini tuh emang udah, tadi tuh dulunya pabrik. Nah, pabrik ini sekarang udah gak kepake gitu dari saya kecil. Gimana, udah ditinggalin gitu, udah ngambil, udah dipakai lagi. Jadi tadinya pos ini bekas pos penjagaan pabrik tersebut? Ya, pabrik udah nggak bekerja lagi, jadi udah lama angker lah gitu. Oke, terima kasih Mas Sagito. Ya. Mari kita undang peserta pertama kita. Oke, untuk Mas Diego Bagon, sudah mengerti dengan persyaratannya? Saya mengerti. Anda bawa perbekalannya? Silakan diambil dulu. Oh iya. Ini Mas perbekalan saya. Silakan. Mas sudah siap dengan uji nyali kali ini? Siap. Oke, kalau begitu. Silakan dipakai dulu, Mas. Oh iya. Bisa Aki jelaskan apa saja yang ada di pos pojok ini? Saya merasakan roh jahatnya ini sudah mulai marah. Alangkah lebih baiknya kita cepat. Oke. Kalau gitu. Oh iya. Selamat beruji nyali. Tek tek
ganggu kok di sini. Saya merasa panas di sini ya. Mas Robi, sepertinya peserta kita mengalami kerasukan. Oke, kalau begitu kita makan-makan dulu. Mari, Masuk Kirman, makan dulu. Aduh, makan-makan di sini ya. Masuk Kirman, makan dulu. Mas. Enaklah. Jangan lupa baca doa. Jangan lupa baca doa. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know what happened with the D.R.E.